narasumber. Alhamdulillah kemarin videonya juara harapan 2. Kita mendapat harapan 2. Videonya ada berikut ini. Bahan-bahannya untuk sambal lado cangkua, aya nasi atau aya tajin, saparampe lado giliang, patai nanalah bakubak kulinyo, tomat nanalah bairi-hiri, bawang prai nanalah bairi, karupak jange, ikan teri nanalah babalah-balah, saparampe bawang merah, bawang putih, asam kandi, boleh diganti jadi asam kapeh, daun kunyit. Untuk sayurnya, ada bunci, ada taruang, ada rimbang, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Sesuai jo salero yo dun sana. Untuk teh talua, pakai tapai, kemudian teh dan talua iti. Untuk talua barendo, ciek talua iti dan tigo talua ayam beras. Untuk membuat sambal lado cangkua, kita siapkan dulu aya nasi atau aya tajin yo dun sana. Lalu siapkan kuali, kita masukkan sadualah bahan tadi. Mulai dari lado, ikan teri, patai, bawang merah, tomat, bawang putih, asam kandi, dan daun kunyit. Terakhir, masukkan aya nasi. Dikacau subanta, sudah tu dimasak sampai nyo mangalaga. Kalau olah mangalaga, kita masukkan karupuk jange. Sudah tu masukkan bawang perai. Nah, kalau alah masuk sadonyo dan alah mangalaga, matian kompor dan sambal lado cangkua siap untuk dihidangkan. Baunyo yo bana menggoda dun sana. Sabana tabi salero mencaliaknyo. Resep nan kaduo untuk membuat talua barendo, pertama-tama kita pecahkan sadu alah talua, sudah tu kita masukkan bawang merah, bawang perai, lado giliang jo garam. Sudah tu kita siapkan kuali jo minyak yang agak banyak yo dun sana. Sebelum dimasukkan kocokan talua, pastikan dulu minyaknya alah hangek di sana. Kalau alah hangek, baru kita masukkan kocokan talua tadi lambek-lambek. Serupo iko bantuannya di sana. Jangan lupa mengetikkan apinya supaya di bawahnya tidak angui. Kalau di bawahnya alah mulai masak, maka kita balik lambek-lambek. Hati-hati di sana, jangan sampai tak balik sampai keluar kuali. Nah, kalau lah masak, talua barendo siap untuk dihidangkan. Terakhir, kita membuat teh talua tapai. Pertama-tama, ambil kunyang talua campuran jo gulo, boleh gulo putih atau gulo merah. Sudah tu, dikocok sampai kambang. Alah mulai agak kambang, masukkan tapainya dun sana. Sudah tu, kocok balik. Kalau kocokan taluanya alah mulai memutih, jarangan aye masak tehnya sampai mangalaga. Nah, kalau aye tehnya alah mangalaga, masukkan ke dalam galeh nan barisi kocokan talua tadi. Nah, ikonya dun sana, teh talua tapai. Yo subana kame bantuannya. Dun sana kamu wanita, ikolah sambal lado cangkua de talua barendo. Pembuka salero wakatu babuko atau sahur. Minumannya teh talua tapai. Sambal lado cangkua sabana lama. Dimakan jo talua barendo. Ibu-ibu dan wanita makannya lama, apalagi makannya sama udo. Selamat mencubo. Assalamualaikum. Nah, itulah video dari Bidang Penaizawa yang mengikuti lomba video memasak dari DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Nah, kira-kira apa ya hadiahnya? Yuk kita lihat. Oke. Nah, apa lagi piagamnya? Nah, ini dia piagamnya. Bidang Bidang Penaizawa. Sekali lagi Bidang Penaizawa. Sekali lagi Bidang pakai pisau nggak? Ikas, gimana cara bukanya, Kas? Ayo. Cara buka itu saya pacarnya. Buka ya. Dapat gelas. Oh, yang benar kan, Un? Perkiraan kita kemarin. Gelas antik. Pasti isinya gelas. Wah, gelas. Wow, kita buat wow. 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 Wow.
teh talo tapai. Ini teh talo tapai ya. Kita dapat gelas. Itu dua tanduanya mas. Kalau gelas seperti ini telurnya tiga, nggak bisa dua. Sampai talo apa Renzo? Terima kasih kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dharma Wanitanya di bawah pembinaan siapa? Bapak Fajar Kancil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Bapak Haji Hendri SAG MPD. Yang telah memberikan ya, kontribusi motivasi dan evaluasi distribusi yang penting distribusi oke sampai jumpa Baiklah sahabat, itu semua adalah hasil kerja tim solid kita. Tentu saja didukung oleh PLT Kabid Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf berserta dengan Ibu Devi Irwan. Nah, mau tahu bagaimana di balik layar dari pembuatan video kami? Yuk kita saksikan. Penting awak masak saya yo, rasanya kan yang penting doh kan. Ayo, kesibukan di dapur Penais. Aduh ya. Dah sibuk dari tadi suruh leh. Kecil. Pembuka salero wakatu babuko atau sahur. Minumannya teh talo.
talua tapai, sambal lada campua lama. Baiklah sahabat, demikianlah tadi cerita di balik layar dapur Bidang Penaizawa. Semoga kedepannya Bidang Penaizawa mampu melahirkan karya-karya kreatif lainnya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.